Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semuanya. Ingin rasanya memakan kari, kari cendawan batang keladi. Girang hati tidak terperi, bertemu puan dan tuan yang baik budi. Yang terhormat, Wakil Wali Kota Batam, Bapak Amsakar Ahmad, Esos, MSI. Yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Bapak Henry Arulan, SPD. Yang kami hormati, Kepala SMP Negeri 3 Batam, Ibu Wiwi Darwiyati, SS, MSI. Yang kami hormati, Camat Sekupang, Ibu Zurniati, Esos, MM. Yang kami hormati, Lurah Sekecamatan Sekupang. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-35 SMP Negeri 3 Batam, Ibu Sri Rahayu, SPD, beserta staf Majelis Guru, Tata Usaha, dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir dan berkumpul dalam acara peringatan hari ulang tahun ke-35 SMP Negeri 3 Batam tahun 2020. Selawat beserta salam kita persembahkan buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pohon pala. Pemanis kalam selamat datang. Dengan bismillah acara bermula. Untuk mengawali acara peringatan hari ulang tahun ke-35 SMP Negeri 3 Batam, marilah bersama-sama kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Anissa Yulia Santika. Kepada Ananda, kami persilahkan. Merah darahku, putih tulangku, Indonesia Raya, lagu kebangsaanku. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dan tamu undangan, kami mohon untuk berdiri. Hadirin dan tamu undangan, kami persilakan duduk kembali. Kata-kata dirangkai menjadi sebuah ucapan yang bermakna. Selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-35 SMP Negeri 3 Batam. Kepada Ibu Sri Rahayu, SPD, kami persilakan. Selanjutnya, sepatah kata dari Kepala SMP Negeri 3 Batam kepada Ibu Wiwi Darwiyati, SS, MSI. Kami persilakan.
Selanjutnya, kata sambutan sekaligus arahan dari Wakil Wali Kota Batam kepada yang terhormat Bapak Amsakar Ahmad, Esos MSI, kami persilakan. Acara berikutnya, marilah kita saksikan penampilan musikalisasi puisi dari Sanggar Bina Harapan, SMP Negeri 3 Batam. Dengan memberikan tepukan yang gemuruh, marilah kita sambut Sanggar Bina Harapan, SMP Negeri 3 Batam. Acara selanjutnya, pemotongan tumpeng. Kepada yang terhormat, Wakil Wali Kota Batam, Bapak Amsakar Ahmad, Esos MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Bapak Henry Arulan, SPD, Kepala SMP Negeri 3 Batam, Ibu Wiwi Darwiyati, SS MSI, Ketua Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-35 SMP Negeri 3 Batam, serta Camat Sekupang dan Lurah Kecamatan Sekupang untuk dapat menaiki panggung. Acara selanjutnya, pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Suryanto, SPDI. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara inti peringatan Hari Ulang Tahun ke-35 SMP Negeri 3 Batam. Setelah acara inti ini kami tutup, acara selanjutnya, makan bersama. Kami mohon kesediaan hadirin dan tamu undangan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah acara inti. Semoga kita semua mendapat berkat. Bunga dadap di atas pare, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Saya, Azwim Zuliandri, sebagai pembawa acara pada hari ini, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.